Lapor Bapak Polisi. Kemarin kami menemukan hiu megalodon yang berkeliaran di lautan ini. Hah? Hiu megalodon? Yang benar. Hiu itu bukannya udah punah ribuan tahun yang lalu. Pasti sekarang udah gak ada. Pak. Ada Bapak Polisi. Aku melihatnya secara langsung. Dia besar dan mengerikan. Aku gak percaya kalau hiu itu ada. Aduh, polisi botak. Masa gak percaya sih? Hehe, jangan bilang aku botak. Kau itu juga botak. Pak. Ya sudah, kalau gak percaya, ayo kita ajak pasukan polisi ke sarang hiu megalodon itu. Ya sudah, ayo Ultraman, tunjukkan kalau hiu megalodon itu ada. Ha, hati-hati Bapak Polisi. Jangan sampai kau dimakan hiu megalodon. Dia menakutkan sekali. Halo pemirsa semuanya, kembali lagi bersama saya Mail Curut, si bocil sultan. Bersama aku Ipin. Kak Upin udah meninggal, dimakan hiu megalodon. Ipin, jangan bilang begitulah. Aku yakin si Upin masih hidup. Dia kan kuat, punya kekuatan Hulk. Ya pemirsa, kemarin kita sudah menemukan sarang hiu megalodon yang ada di dalam laut. Dan ternyata Upin dimakan hiu megalodon itu pemirsa. Aduh, kasihan sekali si Upin. Kita doakan ya, semoga si Upin masih hidup. Bapak polisi, mulai sekarang amankan laut ini karena ada hiu megalodon. Masa kau gak percaya sih? Ya gak percayalah bocil. Hiu megalodon itu udah punah ribuan tahun yang lalu. Mungkin di sini tinggal tulang belulang saja. Jangan ngarang kau. Pak. Ya ampun, Bapak polisi ini tetap gak percaya ya pemirsa. Padahal kita kemarin habis ketemu. Dia besar dan giginya tajam. Bentar, kutanyakan Ultraman nih kalau gak percaya. Ultraman, hiu megalodon itu ada kan? Iya, ada bocil. Ayolah kita ajak pasukan polisi ke sarang hiu megalodon. Pak. Oke, aku gak takut. Tunjukkan di mana tempatnya. Nanti akan kulawan hiu megalodon itu. Hah? Yang benar kau lawan? Ya iyalah, aku berani. Lagian kan emang gak ada. Ya ampun, polisi botak ini tetap gak percaya. Udah sini, ayo kita berantem. Emosi nih aku. Hah? Kau ngajak berantem aku? Berani-beraninya kau botak. Ayo sini, kupukul palamu. Aku juga emosi nih. Pak. Udah, jangan berantem. Sama-sama botak, malah berantem. Biarinlah bocil, orang ini berani-beraninya lawan polisi. Aduh, janganlah Bapak Polisi. Kita itu harus bersama-sama menyelesaikan misi ini, malah berantem. Ya sudah, aku gak boleh berantem nih, maafkan aku ya. Ini gimana sih pemirsa? Bapak Mukidi mau berantem sama Bapak Polisi Botak gara-gara gak percaya adanya hiu megalodon pemirsa. Udah ya Bapak Mukidi, kau jangan emosi. Aduh, aku gak terima sama polisi botak ini. Pengen kupukul palanya. Pak. Bapak Mukidi, jangan emosi terus woy. Lihat tuh, wajahmu jadi jelek. Pak. Udahlah, ayo pemirsa. Waktunya kita akan mengajak Bapak Polisi Botak ini menuju ke sarang hiu megalodon ya pemirsa. Sambil kita mencari si Upin yang dimakan hiu megalodon. Wah, lihat nih, Upin sudah naik di atas perahu polisi ini pemirsa. Mantap, dia ketawa-ketawa nih, senang sekali ya. Loh, Upin, jangan berdiri di situ. Aduh, nanti kau bisa jatuh. Tempat duduknya itu di belakang sini. Ya ampun, dibilangin malah nangis dah si Upin. Ayo, Bapak Polisi Botak dan Bapak Mengkidi, waktunya naik perahu. Oke bocil, tunjukkan keberadaan hiu megalodon itu. Aku gak percaya nih.
Hehe, santai aja lah. Aduh, aku disenggol. Emang ngajak bayuan nih, polisi botak. Udah cukup boy, jangan berantem terus kocak. Aduh, gak berangkat-berangkat kalau kayak gini pemirsa. Keberadaan sarang hiu megalodon itu jauh gak dari sini? Enggak kok, deket. 1 jam sampai. Hiu megalodon itu tinggal di goa dalam laut. Ipin, ayo kau naik. Hah? Aku juga ikut naik. Aduh, naik di mana ya? Nah, aku kan besar. Nah, kayaknya aku akan naik di atas saja. Semoga kuat nih perahunya bapak polisi. Udah, gak apa-apa. Pasti kuat kok. Perahu ini terbuat dari besi baja. Biar gak mudah dihancurkan monster. A few inches later. Wah, keren sekali nih perahu boot bapak polisi botak. Speakerman dan Ultraman, ayolah berangkat. Kalian duluan saja. Nanti kalau ada apa-apa, panggil namaku yang keras. Oke, siap. Ayo bapak polisi, waktunya berangkat. Tempat sarangnya di mana nih bocil? Pak. Udah, lurus terus. Sekitar 30 km lagi. Oke pemirsa, sekarang kita sudah berangkat ya, pergi ke sarang hiu megalodon. Ih, mantap juga, menggunakan perahu boot bapak polisi botak pemirsa. Keren sekali dah. Lihat nih, si Ipin duduk di atas kocak. Oh, perahunya sampai lompat. Zih, seru sekali nih. Eh bentar, di sana ada perahu. Apin, kau diamlah. Nanti kau jatuh. Waduh, si Apin malah santui banget pemirsa. Dia ketawa-ketawa sambil melambai-lambaikan tangan ya. Udahlah, ayo waktunya kita ngebut. Semuanya pegangan, waktunya kita ngebut nih. Biar cepat sampai. Woi santai lah, aku jatuh nih. Aduh. Berhenti, berhenti. Bapak mungkin dijatuh. Aduh, biarin saja dia meninggoy di tengah laut. Hehe, bapak polisi. Masa polisi kayak gini sih pemirsa? Ya harus ditolong kocak. Lagian bapak mungkin di, kok bisa jatuh sih pemirsa? Aduh, mana dia woi? Gak kelihatan ya. Oh, di sana kelihatan botaknya. Bapak Mengkidi cepat naik. Kita harus cepat. Iya bocil. Salahkan tuh bapak polisi botak. Masa ngebut sampai aku jatuh. Jahat sekali kau polisi. Makanya duduk. Udah diam. Aku akan ngebut lagi. Waduh, mengerikan sekali nih. Malah tambah ngebut ya. Ya sudahlah, gak apa-apa. Biar kita semua cepat sampai. Gaspol. Udah, berhenti bapak polisi. Sarang hiu megalodon ada di sekitar sini. Oke siap, aku sudah berhenti nih. Mana hiu megalodon itu? Aku akan melawannya. Aduh, polisi botak ini masih aja nantangin. Nanti kalau tiba-tiba datang, kau pasti kabur. Hah? Enggak lah, mana sih dia? Pasti dia gak akan muncul. Cobalah, aku akan berenang di sekitar sini. Woi, hiu megalodon, kesini kau. Wah, lihat nih pemirsa, bapak polisi botak sombong amat dah. Dia malah nantangin hiu megalodon ya. Nanti kalau tiba-tiba hiunya datang, dia pasti panik pemirsa. Wih, dia sekarang berenang nih. Awas, hati-hati bapak polisi. Nanti kau bisa dimakan. Enggak mungkin lah. Hiu itu kan gak ada. Dia sudah punah ribuan tahun yang lalu. Woi, hiu megalodon,
Tunjukkan di mana keberadaanmu. Hati-hati Bapak Polisi, dia muncul di belakangmu. Hah? Masa sih? Aku gak percaya. Mana dia? Gak ada kok. Oh, itu ya? Ya ampun, kelihatan siripnya sebesar itu. Aduh, gimana nih? Jangan-jangan hiu megalodon itu beneran ada. Cobalah, aku akan menyelam. Astagfirullahaladzim. Dia besar sekali. Aduh, aku takut nih. Tungguinlah. Makanya Bapak Polisi, kau jangan meremehkan hiu megalodon itu. Dia ada di belakang Bapak Polisi tepat, pemirsa. Ini akibatnya kalau sombong, pemirsa. Makanya kita gak boleh sombong ya. Cepat, kau naik perahu. Berbahaya nih. Wah, hiu megalodon itu bergerak. Dia mengelilingi perahu boot kita. Gimana nih? Wah, aku juga gak tahu kalau kayak gini. Ternyata dia masih ada. Ayo kita kabur. Aduh, polisi botak. Tadi katanya berani, sekarang ketakutan kan? Iya, maafkan aku. Ya pemirsa, gawat nih. Hiu megalodon sekarang lagi mengamuk ya, gara-gara disamperin Bapak Polisi Botak, pemirsa. Aduh, nari gara-gara dah. Ini akibatnya, boy. Semuanya, teriak, panggil speakerman. Oke, siap Kak Mail. Speakerman, speakerman, datanglah. Speakerman, speakerman, datanglah. Speakerman, speakerman, datanglah. Wah, ada yang memanggilku. Pasti perahu polisi itu dalam bahaya. Waktunya aku beraksi. Aku akan menyelam nih. Aku balas dendam. Ingin mengalahkan hiu megalodon. Kali ini aku harus menang. Wow, lihat nih pemirsa. Speakerman langsung beraksi ya. Dia akan nyamperin hiu megalodon itu, pemirsa. Awas, hati-hati Speakerman. Kemarin kau pernah digigit sama hiu megalodon. Oh, lihat nih. Dia berlari di dalam laut, pemirsa. Keren sekali. Awas, pelan-pelan. Santai, woy. Sampai lautnya gempa nih. Gara-gara kau loncat-loncat terus. Mana hiu megalodon itu, pemirsa? Pak. Woi, hiu megalodon. Kau di mana sih? Aku menantangmu. Wah, rupanya ada di sini hiu megalodon ini. Waktunya akan kupukul kau. Kau ngomong apa sih? Aku gak tahu bahasa hiu megalodon. Ayo sini, waktunya kita bertarung. Wah, hiu megalodon malah ditantang sama speakerman, pemirsa. Apakah speakerman ini akan menang? Hati-hati boy, jangan sampai kalah. Sekarang kita harus memukul badannya, pemirsa. Sampai hiu megalodon ini kalah ya. Ayo speakerman, waktunya beraksi. 1, 2, 3. Hahaha. Rasakan tuh, kau pasti kesakitan. Wah, lihat nih, hiunya masih bergerak-gerak, pemirsa. Apakah dia udah meninggoy? Dulu loh, dia pelan-pelan akan tenggelam, pemirsa. Zee. Wah, gawat nih, hiu megalodon ternyata masih hidup. Awas, hati-hati speakerman. Aduh, aku terkena gigitannya lagi. Tidak, kayaknya aku juga dimakan. Ya pemirsa, sekarang hiu megalodon membawa kabur speakerman ya. Kayaknya dia gak akan selamat lagi nih. Mau dibawa kemana woy?
Mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, boy. Gratis. Bye.